Halo guys, jumpa lagi di channel saya ya, di channel Wong Duso Pengen Sinau. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau vlog sound dari SMS Production ya. Nah, di sini ada Mas Gepeng yang memegang mixer FOH-nya dan di sini lagi setting untuk live musik dangdutnya ya guys ya. Untuk mixernya sendiri di sini menggunakan mixer digital dari SMS Production. Mixer digital serinya dari Midas ini guys, dari brand Midas. Kemudian ini ada komputer dan juga ada aksesoris. Nah, untuk aksesorisnya sendiri di sini menggunakan DLMS ya. Di sini menggunakan DLMS yang dikonekkan ke mixer Midas ini. Untuk DLMS-nya itu Electro Voice kalau nggak salah ya, itu yang warna putih. Kemudian yang bawahnya itu kalau nggak salah itu juga efek vokal guys. Untuk aksesoris cukup segini saja ya, tidak perlu banyak-banyak karena ini juga sound digital, jadi sudah banyak yang ada di dalam unit mixernya juga guys. Oke guys, kita mendekat ke dekat panggung ya untuk melihat sistem dari SMS Production. Ya, ini sistem yang terbaru, tersedia 40.000 watt dan yang digunakan sekarang ini menggunakan 20.000 watt ya guys ya. Jadi untuk sistem yang dipakai sekarang 20.000 watt dengan konfigurasi LR kanan dan kiri ya. Untuk subwoofernya juga konfigurasi LR. Nah, di monitor itu operatornya ada Mas Wahid ya guys ya, itu Mas Wahid. Dan untuk settingnya itu powernya ditaruh di atas ya, karena kalau musim hujan itu di bawah itu agak banyak air, jadi takutnya terjadi kendala nggak, acara nggak lancar, jadi mending ditaruh di atas aja biar aman ini guys ya. Oke guys, kita tengok untuk monitornya. Nah, di sini menggunakan Yamaha ya untuk monitornya, untuk serinya di SR215 yang atas dan SR18 ya. Ini single 18 in ya untuk subwoofernya. Ini dari Yamaha, semuanya aktif ya guys ya. Ada dua set atau dua unit seperti ini, kanan dan kiri panggung guys. Oke, ini Mas Wahid ya. Mas Wahid ini yang memegang operator di bagian panggung. Nah, ini saya tidak bisa memvideokan karena acaranya sudah mau mulai ya. Dan juga aksesnya itu sempit ya guys ya. Mohon maaf saya tidak bisa mendekatkan langsung ya, karena operatornya berada di sana dan tertutup beberapa alat instrumen ini guys. Oke guys, kalau dilihat dari depan di sini ada monitor vokal. Ini menggunakan speaker aktif 15 in single, itu ada 4 unit yang diarahkan ke panggung. Dan untuk SR-nya tadi atau set fill-nya ada kanan dan kiri ya. Oke, kita berganti ke bagian FOH. Nah, untuk FOH-nya di sini menggunakan horn loaded 6 unit dan low mid itu 2 unit. Kemudian untuk lanernya itu menggunakan 3W ya. Untuk lanernya menggunakan 3W, itu ada 12 8 plus tweeter, sebanyak 8 unit untuk lanernya. Dan ada low midnya yang di bagian atas itu menggunakan 15 in 2 unit guys.
Untuk speaker full JK untuk bagian lanere, dan untuk yang bagian subwoofer di sini menggunakan speaker dari Italia ya. Ini speaker Eropa Italia, untuk mereknya saya lupa guys, mohon maaf. Dan untuk main impedansinya sendiri guys, di sini impedansinya main di 4 ohm ya. Jadi dua box speaker itu menggunakan satu channel power amplifier guys. Nah, ini untuk nomor boxnya ya, ada nomor box 23. Dan totalnya untuk subwoofer yang ini tersedia sekurang lebih ya 24 ya. Jadi ada 24 yang dipakai di sini, sekitar 12. Jadi masih ada 12 box lagi. Kalau ada yang mau eventnya sangat besar, mau pakai sistem 40 ribu watt atau lebih, bisa guys, karena speakernya ada banyak kalau mau guys. Oke guys, di sana ada letak power. Dan untuk power yang dipakai sendiri di sini menggunakan power dari Paslab ya, ada banyak varian, ada FVA 16.000 kelas TD, ada NX juga dan lain sebagainya. Dan untuk monitornya di sini juga ada ya, untuk kendang ada monitor Hooper 2 kanan kiri. Dan ini yang tadi kita coba lebih dekat untuk SR-nya. Untuk SR-nya ini dari Yamaha yang sebelah kiri mengarah ke bagian instrumen ya, yang tadi di sana. Jadi ini subwoofer 15, subwoofernya 18 in 1, 15 innya 2 plus tweeter untuk SR-nya. Kemudian untuk aksesoris dan mic wireless dan lain-lain ada di bagian monitor panggung ini ya guys ya. Oh ya guys, untuk bagian subwoofer itu ada dua unit buat mempertebal low ya, itu sub low atau low sub juga. Itu untuk mempertebal low-nya ada dua unit per sisi, jadi totalnya ada 4 box single. Itu mirip SOS untuk dari bentuknya, tetapi untuk jenisnya ada yang tahu silahkan komentar di kolom komentar ya guys ya. Oke guys, demikian untuk video dari saya kali ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Di share juga boleh ya guys ya. Oh iya guys, kita simak untuk cek soundnya, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.